Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahnaf Faza Iskandar dari kelas 4 Olimpiad, akan menyampaikan menjaga silaturahmi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rezekinya. Salawat serta salam kita junjungkan pada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat dan kerabatnya. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Manfaat silaturahmi salah satunya adalah rezeki dari Allah itu sangat banyak sekali, berupa kesehatan, berupa umur yang panjang, mempunyai teman dan sahabat yang banyak, membuat orang tua senang, dan maka kita harus menyambung tali silaturahmi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.